Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jigmin Channel In The House. Yo, gue main mode ini lagi ya, kenapa bang? Supaya nggak ada kabut-kabutnya, gue nggak ada orang coy. Terus solo squad, prepare guys, prepare. Aduh, nggak bakal nyampe lah kok bro, kalau kayak gitu turunnya. Lihat abang ini ya, abang ini nyampe nih. Oh, ada satu squad juga di depannya, nabrak ya. Nggak nyampe mereka. Ada baru turun tuh. Mati kau. Nyampa aku lagi kau di sini kan? Apa nyampa lah? Kamu kan tetap meninggal dunia ya. Meninggal di sini aja. Berubahlah kau nak. Kali 4 guys. Wah, ada yang pakai DP di sana. Gua harus berubah juga sini. Gua mau beli vest guys. Banyak musuh nih masih ada ya. Wah, teman kita kena sama tangan sih. Kacau nih kacau. Ditampolin guys sama kita sampai mati guys. Di mana itu? Kan deket ya. Ditampolin sampai meninggal guys di situ. Oh, di atas situ. Aduh maaf lah bro. Jauh tuh bro, gak bisa gue tolongin. Apa sih ini kamu musuhnya? Enggak, musuhnya menjauh guys. Kalau kesini gue berubah jadi orang lah. Gue ngambil barang pot dulu deh. Masih di situ loh musuhnya tuh, liat tuh. Itu guys, itu guys. Tuh, di belakang batu tuh. Aduh kabur deh. Baru mau gue tembak. Oh itu juga ada tuh. Bahaya nih. Loot pot dulu guys. Cepet. Teman kita itu. Bye. Kaget gua, sem. Tiba-tiba gerak kita. Oke. Nah, teman gua juga ada di situ. Dari sini. Enggak ada smoke gua. Aduh, sekarat semua kalian ya. Serem mbak ini emang mbak. Lokasi kita kurang bagus nih feng shui-nya nih. Oh, itu dia.
masih ngelut-ngelut aja kau. Lah gak mati. Bunuhin kawan. In the house yo. Balik lagi ya. Ngapain bang? Ambil DP guys. Ambil DP kita rotasi lagi nih. Jadi orang aja. Jurnanya jauh tapi. Udah amat lah. Sendirin doang. Oh, gak healan lagi. Per nih. Oh, ada mobil tapi. Oh, untung ada healan satu. Per nih, jauh banget jalannya. Cepet guys, cepet guys. Itu jauh, bannya dipecahin sama dia, bangke. A few moments later. Bot main. Waduh, mati sama bot gua. Nyaris coy. Sakit juga botnya coy. Aduh, enggak ada hililannya coy. Mati sama bot, guys. Rek gua habis total loh. Nol lah gua coy. Mana ini? Yang sedikit lah. Masih semenitnya Jonah. Masa dulu. Gimana maksudnya? Lu gak ngomong, gua gak mau nolongin lah. Kabur guys. Kabur. Gua gak mati loh. Knock dong. Sama juga ya. Tararatatam.
Oh, gua mobilnya aja kali ya. Mobilnya kelihatan sih dari sini. Lah, di mana satunya lagi? Loh, lagi di mana cuy? Goib. Gue siap ngeprone gak sih? Kirain orang, Pak. Ooh, bye. Ayam goloke. Ayam goloke. Gue meninggal ya. Mau gimana gak bisa tolongin dulu gitu ya. Dia gak ngasih tau musuhnya dimana. Susah mah. Gak ditep orang yang knock open gitu. Terus gak tau lokasi musuhnya, ribet. Let's go bro. I'm Goloke udah meninggal bro. Oh, ada yang nembakin nih. Di mana ya? Oh, dari situ. Dari rumah. Oh, itu. Sakitan siapa cuy, AMG? Hah? Headshot sekali, pucat kau, ya kan? Ah! Kena badannya kan? Musuh di depan. Gua bukan nembak orang sih bro, gua nembak mobil lu bro. Oke, meleduk. Oke. Sakit gak tuh? Peluru gue abis tadi. Lama-lama abis peluru kita. Kok gak kenok-kenok ya guys? Tapi itu berdarah-darah sih. Itu darah titik-titik. Darah titik-titik. Itu tipe darah-darah parah guys. Cuman gak kenok. Heran juga gue. Itu helm level berapa? Helm 10. Ada orang di kanan. Tuh gua kurang banyak. Gua mecah-mecahin flash mereka aja. Ngeras temen gua. Oh enggak. Kenok gua, Pak. Cuy doi, dolum. Tolong, Bang. Bring up voice chat. Sakit loh, helm gua pecah, guys. Aduh, temannya kayak gini lagi. Repap bro, mau sampai kapan? Mati deh, nggak bakal chicken bro kalau gitu mainnya. Astaga. Masa sih gue bilang sih?
kan ada mobil di sini. Masa nggak sadar temennya kenal, guys? Pakai tuh tapi ayam musuhnya. Udah ras, cuy. Di depan nggak mati gitu dong. Aduh, itu ya temennya, menahan emosi ya. Kenapa dia nggak mau revive gue tadi? Gue penasaran. Untung aja kita dibantu sama orang di atas ya. Pas kan maksudnya. Kocak, lebih kocak lagi gue ya, kenok sama orang aja jelas. Menahan emosi. Kenapa enggak di-repay, bil kan? Aduh, bos Sapir, Sapir. Kamu ini bang. Berhasil menguji emosiku. Ngusul deh, jauh anak kita. Bisa dikit musuhnya. Masih Jonah sih kita. Dia enggak Jonah tuh. Buset, langsung mati. Iya juga gua. Sini Jonah loh. Gak bisa jalan lagi yo. Pelan-pelan gitu kan. Perlahan tapi pasti. Oh itu di atas itu, jauh banget. Besar adalah ngepron. Akhirnya chicken gue ya dengan DP. Gue harus berterima kasih sih sama teman gue ya. Untung dia nge-revive gue. Kalau enggak gue udah mati, guys. Tapi kalau dia enggak nge-revive gue pun kita enggak bakal chicken, guys, ya. Terima kasih kawan ya. Kau sudah berhasil menguji emosiku ya. Terbaik. Sampai jumpa lagi di next episode ya, video berikutnya. Dadah.